pelan-pelan. Mantap ini. Itu masih keriting ibu masih terlalu anu. Iya, kayak keriting yang 5000-an itu lho, Bu. Nah, terus ya, Mas. Nah, jadi kurang cepat ngaduk. Oh. Seperti biasa, yang perlu kita persiapkan tentunya adalah bahan utama dari fried chicken itu sendiri, yakni ayam ya. Di sini ada satu ekor utuh ayam tanpa jeroan, tanpa ceker, dan juga tanpa kepala. Kebetulan klien saya ini juga pengen diajarin bagaimana cara parting ayam utuh ini menjadi 9 bagian. Karena kebetulan beliau akan menjual fried chickennya itu di range harga 7 dan 9 ribu. 7.000 itu untuk bagian paha bawah atau paha pentung dan sayap, sedangkan untuk 9.000 itu bagian paha atas dan juga dada, baik dada mentok maupun dada tulang. Ikutin terus videonya, dan bagi yang belum subscribe mohon support dan dukungannya agar channel ini terus memberikan manfaat ya. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk di setiap sendi itu usahakan tepat di sela sendi ya, jangan sampai memotong bagian tulang karena bisa menyebabkan pendarahan saat digoreng nanti. Kita bagi bagian bawah ini menjadi 4 bagian ya. Jangan lupa untuk membuang tunggir ya, atau bagian ujung ekornya. Untuk sayap, jangan lupa buang bagian ujung dan juga berikan sedikit daging dari bagian dada agar sayap bisa terlihat eye-catching nanti saat di display.
setiap kali habis nepungin itu saya jaya. Oke, yang gebal-gebal itu yang bikin tekstur tepung ibu nanti ya bisa kayak gitu. Ini ganggu nanti.